warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya ingin sharing nih. Jadi sekarang aplikasi CapCut itu tidak hanya tersedia di Android dan iPhone atau iOS, tetapi juga sudah tersedia di Windows. Jadi bagi kalian yang ingin mengedit video dengan menggunakan CapCut, sekarang sudah ada di Windows. Nah, keunggulan CapCut itu apa? Keunggulannya itu ketika kita mengedit, kita bisa menerapkan efek-efek seperti yang ada di HP. Jadi kita tidak usah membuat efek-efeknya manual seperti layaknya di Premiere. Nah, untuk mendownloadnya gimana kak? Langsung saja ke caranya. Nah, pertama silakan kalian buka Google Chrome, terus kalian tulis saja di menu search CapCut. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada www.capcut.com. Nah, kalian klik saja ini ya. Nah, setelah itu silakan kalian pilih download for Windows. Kalian klik saja dan akan terdownload otomatis seperti ini. Nah, ini sengaja saya cancel karena saya sudah menyiapkan downloadannya. Nah, silakan kalian buka saja setelah kalian sudah selesai mendownload aplikasi CapCut-nya, kemudian kalian install. Nah, jika muncul seperti ini kalian pilih run. Nah, jika muncul seperti ini silakan kalian checklist saja. Kemudian kalian pilih install now. Nah, kemudian ini adalah proses instalasinya. Ini lumayan cepat ya proses instalasinya, tidak seperti Premiere yang lama sekali. Nah, jika sudah selesai silakan kalian pilih start now dan tunggu hingga aplikasinya terbuka. Nah, ini sedang proses instalasi lagi. Nah, ini adalah tampilan utama dari CapCut. Hampir mirip seperti tampilan HP, tapi mungkin di sini lebih lengkap. Nah, di sini juga tersedia beberapa efek nih. Nah, ini kita bisa langsung mendownloadnya, kemudian kita menerapkannya di sini. Dan di sini juga ada transisi, dan transisinya sangat banyak. Dan ini adalah otomatis ya, jadi kalian tidak usah mengutak-ngutik, kalian tinggal drag saja ke sini. Nanti akan menjadi transisi. Tidak seperti Premiere, karena kalau Premiere kita harus membuatnya secara manual. Kalau di sini kita bisa otomatis, seperti layaknya CapCut di HP, jadi kita tidak usah pusing. Dan ini fitur ini sangat berguna bagi para pemula. Nah, keuntungan CapCut sendiri adalah mudah dipahami dan kita bisa lihat di sini juga memiliki banyak sekali fitur video dan tersedia berbagai macam efek dan filter nih. Nih, efeknya banyak sekali. Kemudian cocok digunakan bagi para pemula dan mungkin yang sudah pro pun kita bisa beralih ke sini. Sebab apa? Sebab ini aplikasi sangat memudahkan pekerjaan kita, apalagi pekerjaan yang dikejar deadline. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Nah, terus CapCut ini bisa jadi kalian gunakan secara online atau offline. CapCut ini adalah aplikasi gratis ya, jadi tidak ada watermark di aplikasinya. Dan hasil ekspornya pun itu adalah kualitas tinggi. Jadi ini sebanding dengan Premiere Pro. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel yang SMN berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu masih mengalami kebingungan, silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.